Yeay, akhirnya Mail hidup kembali teman-teman. Yeay, pada senang semua nih ceritanya ya. Wah, ngapain monster kodok itu di atas rumah Upin Ipin? Waduh, waduh, ada apa ya? Mari. Oke, sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe, nyalakan loncengnya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Di episode sebelumnya, Mail telah diselamatkan dan dibangunkan dari mimpi indah di dalam alam barzakh sama monster kodok, guys. Waduh, apakah yang terjadi ya teman-teman? Kali ini kita akan bersenang-senang karena Mail hidup kembali, guys. Wih, Ultra Woman sangat senang sekali. Tetapi, apakah yang terjadi dengan Ultra Woman, guys? Sepertinya ada yang jahil nih. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Yudhistira Fauzan. Supaya aku akan upload video-video terbaru setiap hari. Selamat menyaksikan. Dua singgit nih. Aduh, kalian harus bayar dengan kelakuan kalian nih. Karena Mail terbangun terjebak dalam mimpi Mail. Wah, apaan yang terjebak? Kami ini menolong kamu, Mail. Kamu itu sudah berada di dalam kuburan. Tetapi untung saja Ultra Woman dan monster kodok menyelamatkan kamu. Kami kira kamu sudah meninggal. Wah, iya nih Mail, ada-ada aja bikin Ipin sebel. Sudah, kalian jangan bertengkar. Ah, tuh kan, benar kata Ultra Woman tuh. Ay, sebaiknya kalian nih, sana pergi bermain sajalah. Opa sedih kalau begini. Prok. Ngomong-ngomong, kenapa ya monster kodok kok berada di atas rumah Upin Ipin? Kenapa kamu bisa berada di atas sana lah monster kodok? Aduh, dasar monster kodok. 2, 3, 4. Apakah kamu menjadi penjaga rumah Upin Ipin monster kodok? Kalau begitu, Jarjit senang sekali. Prok. Aduh. Aduh. Sakit sekali. Hai, Ros. Ros, kenapa kau tuh, Ros? Aduh, enggak tahu juga nih, Opa. Kayaknya perut Kak Ros nih sakit banget, mules. Hai, kalau mules sanalah kau, Ros. Hai, kau nih, Ros. Malah berbaring di tanah gitu. Tak baguslah. Kau harus memberikan contoh kepada adik-adik kau lah, Ros. Jalan banget nih. Untung aja ada. Pasukan Blackpink yang menolong Tok Dalang nih. Masa Tok Dalang ditinggalkan di rumah sakit sendirian? Aduh, dasar tuh bocil. Ada aja nih. Waduh. Iya kan Lisa Blackpink? Kau ini Lisa apa, Ros? Tok Dalang lupa sih. Malum lah. Tok Dalang kan sudah tua nih. Blackpink. Emang Tok Dalang usianya berapa? Ay, cukuplah. Cukup sudah punya cucu-cucu banyak tuh. Seperti Upin, Ipin, Mail, Jarjit, Esan, Fiji, dan yang lainnya lah.
Wah, tapi masih kuat ya bawa Blackpink. Ngendong Blackpink. Tau dalang kan hobi banget jalan-jalan olahraga waktu muda dulu. Makanya sampai tua begini masih sehat lah Blackpink. Oh, seperti itu ya. Iyalah, kita itu harus semangat berolahraga lah. Kalau tak berolahraga, aduh bagaimana otot-otot kendor, tulang-tulang kerotos jadinya lah. Nah, ternyata mereka kumpul sini Blackpink. Ay, ngapain tuh? Tok dalang bawa cewek lagi. Woi, dasar kalian cemana pula kalian dikumpul sini? Todalang sendirian di dalam rumah sakit ya? Hah, bukan begitulah Todalang. Aduh, mana Pizzy kabur lagi dari rumah sakit? Sialan banget deh. Wah, sabar Todalang, ambil hikmahnya aja Todalang. Ay, hikmah sih hikmah, tapi masa disuruh menunggu di rumah sakit berbulan-bulan? Wah, bukan begitu Tok Dalang, tetapi Mail ternyata masih hidup Tok Dalang. Oi, Tok Dalang nih ada-ada aja nih, bikin Ipin sakit perut. Ay, kemana pula kau nih Ros? Ay, sudahlah kau Tok Dalang, jangan kau urus Ros. Ay, kemana pula lah opa? Kasihan Ros nih. Aduh, biarkan saja. Bikin sakit perut Ipin ngeliat Tok Dalang nih. Aduh, rasanya bagaimana lagi? Dasar nih. Emang kau sakit perutnya? Buang hajat lah, Pin. Bukan begitu lah, Spider-Man. Aduh, kemana pula nih? Sakit perut lagi Ipin. Aduh, gelisah banget deh jadinya kalau begini. Wah, bagaimana ya? Aduh. Bawa joget aja dulu dah. Wah, sakit perut malah bawa joget. Aduh, kenapa kamu kentut di muka Ultra Woman Ipin? Ipin. Ipin sakit perut banget lah Ultra Woman gegara Tok Dalang nih. Tetapi jangan di muka Ultra Woman lah. Aduh, harus bagaimana lagi Ipin nih? Ipin sakit perut banget lah jadinya ini. Waduh, maaf sekali ya Ultra Woman.